Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Anita. Kalau minggu lalu sudah bersama Bu Yuli tentang penjumlahan. Nah, kalau hari ini apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar pengurangan. Nah, pengurangan di kelas 2 naik satu tingkat nih di kelas 1. Kalau di kelas 1, pengurangannya ada yang tanpa meminjam. Nah, kalau sekarang sudah naik kelas 2 nih. Jadi, pengurangannya harus dengan yang meminjam. Meminjam dengan angka sebelumnya. Nah, pengurangan dengan meminjam dibagi menjadi 3 lagi. Ada yang 3 angka dengan 2 angka atau ratusan dengan puluhan. Yang kedua ada yang ratusan dengan ratusan. Dan yang ketiga ada puluhan dengan puluhan. Yuk kita coba latihan soal yang pertama, yaitu bilangan 2 angka dengan 2 angka atau puluhan dengan puluhan. Di sini Bu Anita ada soal. Pak Didit memelihara 38 ekor kambing. Dijual ke pasar 19 ekor. Berapa sisa ekor kambing Pak Didit sekarang? Nah, di sini ada angkanya 38 dan 19. Kalau ada kata sisa, berarti tandanya dikurang. Ya. Berarti sekarang 38 dikurang 19. Nah, di sini ingat ya peletakannya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Sekarang kalau pengurangan dikerjakan dari belakang dulu. Di sini ada angka 8 dan angka 9. Bisa tidak ya 8 dikurang 9? Betul, tidak bisa. Nah, maka dari itu kita harus meminjam angka di depannya. Itu angka 3. Apakah meminjamnya 3? Bukan. Artinya di sini 8 ditambah 10. Dari mana 10 Bu Anita? Nah, 10-nya dipinjam dari satu puluhan dari angka 3. Nah, dari sini nih 10-nya dipinjam satu puluhan. Jadi 8 tambah 10 berapa? 18. Nah, berarti 8-nya sudah dicoret ya, diganti jadi angka 18. Sekarang 18 dikurang 9 berapa ya? Nah, betul. Hasilnya adalah 9. Dari mana 18 dikurang 9? Kalau ada yang belum bisa, Bu Anita punya lidi nih. Bu Anita bikin lidi berjumlah 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawahnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sekarang dicoret 9 lidi. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tinggal sisa berapa lidinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi 18 dikurang 9, 9. Sekarang tadi 3-nya sudah dipinjam 1 oleh angka 8, jadi tinggal sisa 2. Nah, kita coret ya di sini. Sudah berganti 2. Sekarang 2 dikurang 1 berapa ya? Betul, 1. Nah, jadi sisa ekor kambing Pak Didit sekarang adalah 19 ekor. Oke, tadi yang pertama sudah bilangan puluhan dengan puluhan, itu 2 angka dengan 2 angka. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu dengan bilangan 3 angka atau ratusan dengan 2 angka atau puluhan. Nih, Bu Anita ada soal lagi. Pak Didit memelihara 138 ekor kambing. Dijual ke pasar 19 ekor.
Berapa sisa ekor kambing Pak Didit sekarang? Nah, soalnya sama ya seperti soal pertama, hanya ditambah depannya di angka 1. Nah, coba yuk kita selesaikan. Di sini ada 138. Ya, dikurang berapa tadi? 19. Nah, sama seperti cara yang pertama tadi. 8 dikurang 9 tidak bisa ya. Jadi harus pinjam ke angka depannya. Nah, berarti jadi berapa kualitas 8-nya diganti? Nah, karena tadi meminjam 1 puluhan ke angka depannya, berarti 8 ditambah 10 jadi 18. Nah, 18 berarti 8 kita ganti 18. Sama seperti tadi ya, 10-nya meminjam 1 puluhan dari angka depannya, yaitu angka 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, ini nih 1 puluhan yang dipinjam oleh angka 8. Nih. Pinjam 1 puluhan. Nah, jadi 8-nya kita ganti 8. Sekarang 18 kurang 9 sama ya hasilnya seperti tadi, hasilnya adalah 9. Nah, sekarang puluhannya 3 dikurang 1. Ingat 3-nya sudah dipinjam 1 tadi, jadi sisa 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, sekarang ratusannya ada temannya tidak di bawahnya? Tidak ada ya. Jadi tinggal kalian turunkan. Satu. Nah, jadi sekarang sisa ekor kambing Pak Didit sebanyak 119 ekor. Selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu bilangan ratusan dengan ratusan atau tiga angka dengan tiga angka. Di sini Bu Anita ada soal. Ada 320 buku di perpustakaan. Di kelas juga ada buku sebanyak 119 buku. Berapa selisih? Selisih buku keduanya. Ingat, kalau pengurangan ada kata sisa dan selisih. Coba kita selesaikan soal ceritanya. Di sini ada 3. Kita kasih kapur yang berbeda ya warnanya. 3, 0. Dikurang berapa? 119. 1 dan 9 dikurang. Nah, sekarang angkanya sudah banyak, sudah ada ratusan, sudah ada puluhan, dan sudah ada satuan. Nah, sekarang kita mengerjakan dari satuan dulu ya. Dari 0 dikurang 9. Bisa tidak ya 0 dikurang 9? Ya, tidak bisa. Jadi buat kita coret di sini 0-nya. Nah, karena tidak bisa, kita meminjam angka sebelumnya. Kita meminjam 1 puluhan ya, bukan 2-nya yang dipinjam, tapi kita meminjam 1 puluhan. Nih, kita pinjam 0, 1 puluhan berarti 10. 0 ditambah 10, hasilnya 10. Jadi, sekarang 0-nya sudah berganti jadi 10. Nah, sekarang 10 dikurang 9 berapa? Ya, betul, 1. Nah, kita tulis 1. Nah, sekarang kita beralih ke angka puluhan. Angka puluhannya ada angka 2. Ingat, tadi 2-nya sudah dipinjam. Jadi 1 berarti 2-nya tercoret. Jadi, sekarang 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ini nih satunya yang dipinjam oleh angka 0. Pinjam 1 puluhan. Nah, sekarang berarti 2-nya sudah berganti jadi angka 1. 1 dikurang 1, hasilnya? Ya, betul, 0. Nah, sekarang ratusannya 3 dikurang 1, berapa ya? Ya,
2. Jadi 320 dikurang 119 hasilnya 201. Jadi selisih buku antara di perpustakaan dengan di kelas berjumlah 201. Nah, gampang kan dari ketiga contoh tadi? Bu Anita yakin pasti anak kelas 2 sekolah Hikari pasti hebat-hebat. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Bu Anita kangen banget kalian bisa sekolah lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat.